Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, Pendengar Raki bergabung dalam Bersama Ture, edisi Senin 4 Desember 2023. Kabar Cerna Epon. Pemeriksaan kesehatan antitiyogi setong syarat sebenget penting dalam penerimaan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS keangkui pemilu 2024 sebedi datang. Sopaja ketetian ratusan anggota KPPS e pemilu 2019 seta pongkor atinggal omor tak kantos ialami pole. Anggota KPU Kabupaten Pamekasan Fathur Rahman Adebu, pendaftar calon anggota KPPS kudu alengkapi sareng surat keterangan sehat jasmani torohani dari puskesmas Rumah Sakit Otabe Klinik. Hal ini untuk mengantisipasi bahwa petugas KPPS yang akan kita rekrut nanti betul-betul sehat, sehingga kemudian kejadian 2019 yang banyak dalam tanda kutip menelan korban akibat kecapean, akibat kepayahan, sehingga banyak yang mengalami sakit dan meninggal dunia itu tidak terjadi lagi di pemilu 2024 nanti. Satros Epon, menurut Fathor, pendaftaran calon anggota KPPS bedi elampa aki ngabiti tanggal 4 kantos 13 Desember 2023. Edesar aki hasil dari musyawarah seelampa aki KPU Sa Indonesia e bulan Oktober dimin e Jakarta. Sekak lima kebutuhan anggota KPPS e Kabupaten Pamekasan, benya epon 14.136 orang, sebedi e sebar e 2.440 belu tempat pemungutan suara. Keangkui masteyaki persediaan putok subsidi bedi nyokopi enalika namo semtaman samangken Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Tor Perkebunan Dispertahortpun Kabupaten Bengkalan alampa aki sidak de gudang penyangga pupuk GPP Etisa Kelean Kecamatan Soca. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Tor Perkebunan Dispertahortpun Kabupaten Bengkalan Puguh Santoso saampona alampa aki sidak adebu. Ada saragi hasil pemeriksaan langsung e gudeng persadian putok kabileng benyak tor etak serbe dinyokopi dek kabutuan emosem taman samangken. Sekak lima persadian putok urea ses e subsidi keangkui tahun samangken kacatet 2.000 peto lekor tahun. Saat mangken asisa namang petong ebu belum ngatos 2 ton. Sementara manabi NPK se subsidi kacatet 13.000 sangang ngatos 46 ton. Tor asisa 6.300 sakemik ton. Kita sidak langsung ke gudang penyangga, penyangga pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani di Bengkalan ini. Para petani pejuang pangan ini tidak perlu khawatir karena ketersediaan pupuk subsidi tahun 2023 ini sangat-sangat cukup. Mela dari Kak Dinto, PHE pun terus maemo dek sateje petani. Enalekana bedi nebus putok sopaja alampa aki sarang akelompok. Tormana bi ngalami hambatan otabe malarat epakon langsung ngaperi petugas e lapangan otabe langsung de Dinas Pertanian sopaje engkel e atase. Pansaponapan tahapan masa kampanye pemilu 2024 lekor ampon elampa aki ngabiti tanggal belu lekor November 2023 lekor dimin. Sarojuk sarang aturan dari KPU Kapeng Dupolo tahun 2023 lekor. Fasilitas pamarentah tor kampus bisa otabe kengeng e tempat hika angkui kampanye. Namun kala bensarat se ampon etantowaki. Komisioner KPU Kabupaten Bengkalan Zairil Munir Adebu, peserta pemilu kengeng akuna aki fasilitas pamarentah. Akati stadion tor lapangan lain epon. Namun khusus yare Sabto tor Ahad. Menurut Munir, sateja peserta pemilu keduan hak sesami keangkui bisa akunaki fasilitas pamarentah.
fasilitas pemerintah itu boleh digunakan untuk kampanye. Contoh ya, Putih Stadion itu boleh digunakan atas izin pemerintah, tapi hanya bisa digunakan Sabtu dan Minggu. Di kampus itu boleh melakukan kampanye, tapi memasang atribut kampanye tidak boleh. Selain Kak Dinto, menurut Epon, kampus juga bisa torekengengaki ke angkui epateti, tempat kampanye. Jugen sarang syarat sesami, engki Kak Dinto namung e-are Sabto tor ahad. Selain Kak Dinto, syarat seotama jugen sekadima peserta pemilu, elarang masang cema-cema atribut, ota belambang kampanye, esakobang kampus. Syarat selain, jugen sabluna kotu kenging izin dari pihak lembaga. Termongku de aparatur sipil nagara ASN sebeda e dalam lingkungan kampus elarang keras torut serta dalam sateje lalampanan kampanye pemilu. Sakadinto berkapur dalam bahasa Madura, kantor dari Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oca Pangalem. Alesa, sebekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebekus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna sebekus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebekus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye, sebekus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate, sebekus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna, sebekus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana, sebekus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga, sebekus engki Kak Dinto amberu loros.